Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pada kesempatan malam hari ini, ada Ayu Ting Ting yang sedang berada di salah satu salon yang berada di kawasan Jakarta Depok nih. Mana di sini Ayu Ting Ting sedang mewarnai rambutnya lagi nih. Dilansir langsung dari Instastory Mom Ayu Ting, ganti warna lagi, ganti warna rambut lagi Ayu Ting Ting. Wah, malam hari ini Ayu Ting Ting mewarnai rambutnya lagi nih dengan suasana yang sedikit berbeda, agak sedikit kehitaman, namun masih ya blondenya tak hilang nih. Tawa cantik dan pastinya tambah menawan, membuat Ivan Gunawan semakin terpana. Selamat nih untuk Ayu Ting Ting yang selalu memberikan kebahagiaan nih untuk orang-orang di sampingnya. Dan inilah warna rambut terbaru dari Ayu untuk hari ini. Setelah mewarnai rambut, Ayu Ting Ting pergi jalan-jalan nih ke Bukit Teletubbies bersama Bilqis dan juga Kaisara, membahagiakan salah satu buah hatinya yaitu Bilqis Humaira Rajak, seorang artis ternama yang tak malu-malu ya pergi ke Bukit Teletubbies demi menyenangkan hati sang anak tercinta. Dan inilah warna rambut dan juga gaya rambut terbaru dari Ayu Ting Ting hari ini. Wah, tambah kece dan pastinya tambah cantik nih. Selamat deh untuk Ayu Ting Ting yang selalu tampil penuh kebahagiaan dan juga keceriaan. Dan tak hanya Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan juga mewarnai rambutnya lagi. Warnanya mirip nggak? Tulis salah satu sahabat di akun Instagram pribadinya, yang mana hari ini Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting mewarnai lagi nih warna rambutnya dengan warna yang baru. Dari AI Gundir ini melihat kemiripan warna rambut. Ternyata di sini Ikis juga ikut mewarnai rambutnya nih. Sepertinya warna rambut Ikis dan juga Bunda hampir sama ya. Sekarang agak sedikit hitam-hitam menggoda nih. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan nih isi Instastory Ayu Ting Ting hari ini bermain bersama Bilqis Humaira Rajak. Tak hanya Ayu Ting Ting, di sini juga Mimin menyajikan informasi mengenai Ivan Gunawan bersama timnya yang sekarang ada di daerah Bandung. Pokoknya sehat selalu untuk Ayu dan juga Ivan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan lancar semua job-jobnya ya, amin ya rabbal alamin. Dan inilah kebahagiaan Ikis ketika bermain di Bukit Teletubbies bersama sang bunda tercinta. Quality time bersama sang bunda tercinta adalah salah satu kebahagiaan Bilqis Humaira Rajak yang tak ternilai nih. Oke sahabat, selamat beraktivitas. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, kakinya udah panjang. Masih aja demen slide, dari kecil demen banget slide nih anak. Sampai gede, iya Allah, kenceng banget. Iya, kakinya udah panjang. Ya Allah, udah 8 tahun masih aja begini. Bilqis, udah tinggi banget. Kakinya udah panjang banget.
Ya Allah, nah awas jatuh. Awas kamunya kesini. Ini gini ya kalau cara mainnya. Oh, ya kamunya jangan terlalu gitu, badannya nanti jatuh ke depan. Allah Allah. Kuat. Kita lagi ada di Taman Teletubbies. Kita gak ngerti lagi. Mama nongkrong di Bukit Teletubbies, gue gak paham lagi ya deh. Ampun si Bill. Ayo turun gak apa-apa. Enggak, ya kan turunnya pelan-pelan. Nah, kakinya jatuhin. Di, pegangan dua-duanya. Enggak. Nah, gitu terus. Merosot gitu, nak. Ya, gak asik. Ya, deket. Nah, the motion, anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Hi, welcome to Bandung. Tegi tegur misalnya. Bandung, tomorrow we have... Hi, welcome to Bandung. Bandung, tomorrow we have a fashion show, so don't forget to watch us at my Instagram live on 3 PM tomorrow. Guys, senang banget akhirnya bisa pulang ke rumah. Dulu di ruangan ini kakek nenekku suka bikin pesta dansa nih, bareng sama raja-raja. Sekarang sepi. Besok kita bikin show deh. Sekarang kita mau kemana, Vita? Ada dia di sini. Kota kembang. Kerja loh kita, beneran hari ini kerja beneran. Jangan lupa nanti dengerin aku dulu. Baru sampai Hotel Padma. Thank you, Mbak Tanti. Hai, aku udah sampai Bandung, guys. Sekarang aku lagi di Dusun Bambu. Kalian harus lihat ya. Harus lihat secakep ini, guys. Oh my god. Di mana lagi coba dapat view seindah gini ya kan? Tuh ada ikon-ikon. Tuh kita bisa ngasih makan ini ikan-ikan loh. Tuh gemes banget. Dal, beras merah guys.